Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wal hubbu fillah li ahli ta'atihi wal bughdu fillah li ahli ma'asiyatihi min awsaki min awsuki ural imani. Cinta karena Allah kepada ahli ta'atnya, benci karena Allah kepada ahli tukang maksiatnya, kepada ahli maksiatnya adalah di antara ya, min awsaki itu, di antara min awsaki ural iman, di antara paling terpercaya lubang kancing baju iman. Ya, di antara paling terpercaya min awsaki urul iman, di antara paling terpercaya lubang kancing baju iman. Kok bisa begitu? Ya. Jadi uro ini jamak daripada urwatun, maknanya lubang kancing. Kenapa dikatakan disematkan ini kepada iman ya, masalah ini? Karena ini ya sangat kuat sekali. Orang kalau cinta karena Allah kepada ahli taatnya, benci karena Allah kepada ahli maksiatnya, itu kuat sekali keimanannya. Seperti kancing yang dimasukin ke sini. Kancing dimasukin ke lubangnya, kuat enggak? Kuat. Begitu pula kalau kita cinta karena Allah kepada ahli taatnya, kita demen sama ahli taat ini, masya Allah. Terus terang Pak, saya kalau umpama disuruh bicara, kemarin saya ceramah di Kampung Rawa sekalian maulid, ceramah guru camat, saya senang banget. Saya yang bicara waktu kemarin maulid 2 minggu lalu, saya senang banget. Kenapa? Bicara tentang ulama. Kebetulan saya yang disuruh bicara. Waktu itu memang beliau meninggal, saya masih kecil waktu itu. Guru saya ngaji sama beliau. Senang tuh bicara tentang ulama. Gembira kita. Kenapa? Karena cinta kita karena Allah kepada beliau min awsaki ural iman. Di antara paling terpercaya lubang kancing baju iman. Artinya apa? Kuat terkeimanan kita tuh. Nyangkutnya kuat. Cinta sama ulama. Dan benci karena Allah kepada ahli maksiatnya. Jadi karena Allah, kalau dia tobat, kita baik lagi. Dia tobat, kita baik lagi. Karena Allah. Waqad balagana, sungguh telah sampai berita kepada kami an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, lamma ahdasa banu Israil al ahdasa, tatkala melakukan hal yang baru oleh Bani Israil akan segala hal-hal yang baru yang maksiat, maksudnya baru ini maksiat. Nahat sum ulama uhum, mereka dilarang oleh ulama-ulama mereka. Ya. Ulamanya ngelarang. Falam yastami'u lahum, namun mereka orang Bani Israil enggak dengerin bagi mereka orang ulamanya. Fakhalatuhum ba'da zalika. Lalu ulamanya masih bergaul kepada mereka Bani Israil setelah itu. Jadi dilarang kagak mau, tapi ulamanya masih tetap bergaul sama orang Bani Israil. Bukan itu aja, wawa kanuhum, mereka makan bersama-sama mereka. Falamma, jadi masih kumpul aja. Harusnya apa? Tinggalin. Jangan masih berteman sama dia aja. Jadi kita jangan berteman sama orang yang enggak mau diserukan agama Allah, jangan.
Falamma fa'alu dzalika, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka melakukan demikian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, daraballahu biqulubi ba'dihim 'ala ba'din, maka Allah taala memukul, maksudnya Allah ya, Allah menimbulkan, katakanlah ya, menimbulkan, Allah menimbulkan permusuhan di hati-hati sebagian mereka atas sebagian lainnya. Wala anahum ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dan Allah laknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Jadi artinya apa? Kita kalau melakukan kemaksiatan, siap-siap kita bakal menderita. Jadi oleh karenanya jauhkan kemaksiatan, datang kebahagiaan. Perbanyak zikrullah. Ya. Bahagia kita, banyak sedikit bahagia kita bergantung banyak sedikit kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka semakin banyak kebahagiaan kita. Wa fi qisati ahli al-quryati allati kanat hadiratal bahri, dan pada kisah ahli kampung, ya, ahli desa, ya, yang ada dia itu di tepi sungai, di tepi laut. Nah, anak umbawasannya mereka lammastahallul istiyada, tatkala mereka menghalalkan, memburu al-muharrama yang diharamkan alim atas mereka, yauma sabti, pada hari Sabtu. Ini orang Bani Israel. Kalau kita hari Jumat, mereka hari Sabtu. Kita mancing hari Jumat, cakep enggak? Jelek. Ini gila mancing gak kena lari ya, kapan lagi mancing? Hari Jumat masih mancing aja. Dibilangin ngelawan, gua walaupun gua mancing hari Jumat gua sembahyang, enak aja loh. Jangan. Ya. Jangan hari Jumat jangan masih mancing aja. Jangan. Nah, orang Yahudi, orang Bani Israel itu hari Sabtu. Kalau kita hari Jumat. Makanya kata orang tua dulu, kita kalau mancing hari Jumat apa dibilang? Bebuntut. Iya, bebuntut tuh. Jadi monyet. Itu sebenarnya larangan, jadi takut-takutin. Nah, ini ya, orang Bani Israel begitu. Nah, kita lihat ceritanya. Ya. Tafarraqu salasa firqin. Mereka terpecah menjadi tiga kelompok. Fa firqatun istadu wastahallu ma harramallahu alaihim. Satu kelompok mereka memburu dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atas mereka. Wa firqatun, kelompok yang kedua, amsaku, ya, mereka menahan diri. Wa na'awhum, yang menahan diri maksudnya mereka enggak berbuat berburu, diam aja di rumah. Wa na'awhum, dan mereka melarang mereka, melarang orang yang berburu di hari Sabtu. Walam yufarikuhu, namun mereka tidak meninggalkan mereka, tetap bergaul sama mereka, kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga, wa firqatun, satu kelompok yang ketiga, farakuhum, mereka meninggalkan tuh orang yang berburu di hari Jumat. Wa kharaju, dan mereka keluar, min baini azhurihim, di antara kelompok mereka, mereka enggak mau sama dia, ba'dan nahyi lahum, setelah melarang mereka. Jadi ada tiga. Pertama yang berbuat dosa, ya. Yang kedua, ya. Yang kedua dia ngelarang tapi dia masih bergaul sama mereka. Enggak, ya, mereka enggak berbuat dosa, ya. Mereka udah ngelarang tapi enggak ninggalin mereka, masih bergaul sama mereka. Yang ketiga, ya. Satu kelompok mereka tinggalin tuh orang yang berbuat dosa di hari Sabtu, enggak mau berteman sama mereka.
Maka tatkala falamma nazalatil uqubatu, turun hukuman. Ammatil ula, maka hukuman itu merata kepada kelompok yang pertama, yaitu yang berbuat maksiat di hari Sabtu. Maksiatnya di sini memburu tuh. Wa kadza salniyatu, dan seperti ini yang kedua juga begitu, kena siksaan. Kenapa? Liikomatihim, karena tinggalnya mereka ma'a ahli maksiat, bersama ahli maksiat. Jadi kalau ada ahli maksiat, kita jangan gabung sama dia, jangan berteman. Jangan berteman. Tinggalin. Wa in lam ya'malu bi amalihim, sekalipun mereka enggak berbuat dengan perbuatan mereka, sekalipun. Saya emang enggak ngapa-ngapain, saya cuma nongkrong doang di situ, sama. Saya emang kagak ngapa-ngapain, saya cuma nuangin doang, sama. Jadi tinggalin. Ya. Wa najatil firqatu salisatu, dan selamat kelompok yang ketiga. Jadi kelompok yang ketiga ngelarang, udah dia larang, dia enggak mau, ya enggak mau nurut juga, dia tinggalkan, enggak mau berteman. Wadzalika, dan demikian itu qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, anjainal ladzina yanhauna 'anil su'i, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan buruk. Wa akhaznal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin, dan kami siksa orang-orang yang zalim dengan siksaan yang keras. Bima kanu yafsukun, disebabkan apa yang mereka berbuat kefasikan. Fama sakhahumullahu qiradatan, ini dia. Lalu Allah rubah mereka menjadi kera, menjadi monyet. Wala anahum, dan Allah laknat mereka. Jadi makanya menjadi bahan takut-takutan orang tua kita dulu, mancing hari Jumat dibilang apa? Bebuntut loh gitu. Maksudnya jadi monyet. Ini takut-takutan orang tua tajam banget ya. Dulu kan RCTI dulu kan sawah. Sawah tuh. Orang banyak yang mancing loh. Mancing hari Jumat, takutin loh. Hari Jumat mancing. Bebuntut loh. Enggak ada yang berani mancing. Kalau hari Sabtu enggak apa-apa. Hari Sabtu bukan ini kita. Ada orang enggak mau akad hari Sabtu. Emang kenapa? Emang orang Yahudi? Enggak apa-apa, semua hari bagus, tapi yang paling bagus adalah, yang afdolnya adalah hari Jumat. Ya. Kalau nakat nikah yang bagusnya hari Jumat pagi-pagi. Ini ada yang bilang pagi-pagi repot mau sembahyang, ente sama Rasul mana repotan. Sok repot. Sama Nabi mana repotan? Cari sunnahnya selagi kita masih bisa mampu. Hari Jumat pagi-pagi di masjid, hadirkan ulama, orang-orang baik. Ya, insya Allah barokah. Begitu, barokah insya Allah. Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana pada ayat yang lain, au nal'anahum kama la'anna ashabas sabati, atau kami laknat mereka sebagaimana kami laknat orang-orang yang berbuat dosa di hari Sabtu. Wa takunul hijratu wal mujanabatu, dan adalah hijrah itu ninggalin, wal mujanabatu dan ninggalin sama, bagi ahli maksiat tinggalin. Indal iyasi min qabuli im lil aqi, ketika putus asa dari menerima mereka bagi kebenaran. Jadi ketika kita udah enggak ada harapan lagi apa yang kita sampaikan diterima olehnya, udah tinggalin aja. Jangan kita duduk-duduk sama dia, tinggalin. Jangan berteman duduk sama dia, jangan. Dibilangin kagak mau ngerti. Gitu. Jangan kita masih berteman aja sama dia, jangan. Nanti lama-lama kita jadi terpengaruh ke bawah sama dia.
Sama orang LDII, jangan berteman. Ini ikut arisan, jangan. Dulu keluarga saya ada ikut arisan. Saya tungguin kapan waktunya saya rungkadin tanah. Kenapa? Bahaya. Lihat saya bahaya nih. Saya udah ngancem duluan. Ntar satu waktu ya. Saya bakal bubarin tanah. Bahaya sekali, sangat bahaya sekali. Oh, tiba waktunya, oh, alhamdulillah. Baru saya bilang, alhamdulillah bubar udah. Bubar. Bahaya itu, Pak. Itu misi dia tuh. Jadi jangan bersama-sama. Dia kan pelaku bid'ah, namanya bid'ah din. Bid'ah dalam agama. Jangan. Ya, jangan kita bergaul, jangan kita dekat-dekat sama mereka, jangan. Sangat bahaya sekali. Paling kagak, dia punya anak, kita punya anak. Anaknya cantik-cantik lagi. Anak kita ngelihat dia, ngelirik, aduh manis-manis. Akhirnya Pak, jatuh cinta. Nikah dah. Ya, nikah udah lah kesana. Berasimilasi melalui pernikahan. Bahaya. Ini satu contoh aja. Nah, murid saya, banyak yang begitu, alhamdulillah ngaji mereka, anaknya ke situ. Oh, ngelarang banget orang tuanya. Tahu dah. Ngerti, paham. Tapi kalau yang kagak ngaji, anaknya nikah sama mereka, udah diam aja enggak apa-apa dah. Sama-sama Islam sih. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalim. Wallahu a'lam bissawab.